Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami ucapkan selamat datang. Kami ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta webinar Kepoin Profesi Keren Series 2 Be a Professional Broadcaster. Nah, untuk yang baru pertama kali gabung ataupun yang minggu lalu di series 1 sudah pernah bergabung, kami ucapkan selamat datang juga. Kita sama-sama di sini menggali informasi terutama tentang broadcasting ya. Nanti kalau menyinggung hal lain berarti itu bonus. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Popita Nglamsari. Di sini saya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua pada webinar series 2 Be a Professional Broadcaster yang nantinya akan dihadiri oleh dua pembicara hebat kita, yaitu Kak Yulia Lorena dari RCTI, kemudian ada Bapak Andreas Yulianto dari TVRI. Nah, sebelumnya teman-teman, kami ingatkan lagi untuk mengaktifkan kamera. Biar apa? Biar lebih ekspresif juga gitu ya. Misal si moderatornya, kita kan lagi daring nih, jadi nggak terlalu krik-krik gitu. Jadi gimana ya, kita bisa saling tatap muka walaupun soundnya dimatikan. Tapi kayak tetap lebih ekspresif gitu. Nah, kemudian sekedar informasi aja nih, untuk setelah kalian mengikuti webinar Kepoin Profesi Keren Series 2 yang diadakan langsung oleh jurusan Broadcasting, D4 Broadcasting Universitas Dianus Suantoro, kalian juga akan dapat potongan USPI yang nantinya akan diinfokan lebih lanjut. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain yang belum tahu info ini. Kan lumayan banget ya, kita udah dapat pengalaman, bisa tanya-tanya ke eksekutornya, kayak Kak Yulia Lorena, ya kamera person RCTI, keren banget kan, cewek jadi kamera person itu langka banget, ya kan. Nah, terus ada kayak Pak Andreas Yulianto, itu keren-keren semua profesinya, ya kan? Sesuai sama judulnya, Kepoin Profesi Keren. Nah, oke. Kemudian, sebelum masuk ke acara inti, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran selama satu jam acara ini berlangsung. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, selesai. Semoga lancar sampai penutupan. Oke, lanjut aja. Untuk yang pertama, ada sambutan dari Kaprodi tercinta kita, Kaprodi D4 Broadcasting, Bapak Dr. Solikul Huda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih untuk panitia. Kemudian secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Yulia, Pak Andre yang sudah menyempatkan waktu ya untuk bergabung di acara webinar untuk pagi ini. Ini acaranya adalah workshop. Jadi kami berharap nanti peserta lebih aktif ya, karena memang harapan kami itu dari workshop ini nanti peserta juga memperoleh beberapa keterampilan lah gitu, beberapa keterampilan, sehingga itu harapannya kalau nanti ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan
nanti peserta bisa berlanjut ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi nanti bisa komunikasi antara pembicara atau istilah peserta dengan pembicara. Nah, di sini kalau kita lihat untuk broadcast ya, untuk broadcast ini kan kebutuhan pasar semakin lama kan semakin tinggi. Misalkan ya kita lihat sekarang Koninfo, ini kebutuhan broadcast juga semakin banyak. Kemudian televisi-televisi sekarang terutama di pemerintah daerah juga banyak bermunculan. Kemudian di instansi-instansi seperti kepolisian sekarang itu untuk humasnya itu rencananya pangkatnya itu bintang 3. Di TNI juga sama. Kemudian di kementerian dan sebagainya sekarang ada humasnya semua. Di televisi jelas memang dari dulu. Sehingga dengan adanya kebutuhan yang semakin banyak seperti ini kan memang diharapkan muncul sumber daya broadcaster-broadcaster yang muncul dari anak-anak negeri. Oleh karena itu, kami ini mengenalkan program studi broadcast memang satu-satunya di Jawa Tengah itu hanya Udinus yang ada broadcastnya. Kemudian yang vokasi itu Jateng DIY itu hanya ada di Udinus. Ya. Sehingga harapan kami dengan adanya pengenalan alumni-alumni kami, hari ini yang kami kenalkan adalah Mbak Yulia yang jadi kamera person di RCTI, sehingga harapannya itu nanti semua peserta ini bisa memahami atau bisa tahu profil lulusan dari broadcast Udinus. Harapan kami ya dari acara ini semuanya nanti bisa tertarik dengan dunia broadcasting. Kalau belum tertarik, menjadi tertarik. Kalau tertarik, menjadi langsung tertarik dan mendalami. Langsung, terutama kalau mau kuliah di perguruan tinggi. Gitu. Mungkin dari saya cukup itu. Monggo silakan Mbak Yulia nanti menyampaikan apa pengalaman-pengalaman yang ditemui di lapangan, kemudian hubungannya dengan apa dulu keterampilan yang pernah diajari di program studi broadcast Udinus. Kemudian nanti disambung dengan penguatan dari Pak Andre. Pak Andre ini juga dosen dari broadcast Udinus ya. Jadi beliau memang praktisi. Jadi untuk vokasi, itu kan dosen ada yang memang dari praktisi, ada yang dari akademisi murni. Kalau Pak Andre ini adalah dari praktisi. Sehingga pengalaman beliau di TVRI ini saya kira ya sangat mumpuni sehingga nanti sangat bermanfaat bagi para peserta. Oke, saya kira gitu Mbak Popita, monggo silakan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Huda selaku Kaprodi D4 Broadcasting Udinus. Benar banget ya, walaupun kita itu D4 Broadcasting, kan sekarang sudah D4 ya, mulai tahun kemarin kalau tidak salah. Kita sudah jadi D4, tapi tetap bisa fleksibel, bisa ditempatkan di mana aja, nggak cuma pada gambarannya kan broadcast itu TV, radio, kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya bisa ke segala lapisan masyarakat itu bisa digunakan gitu. Jadi nggak akan salah jurusan kalau kalian masuk ke jurusan D4 Broadcasting, apalagi di Udinus. Oke, kita lanjutkan kepada pemateri pertama yang pasti kalian udah tunggu-tunggu banget nih. Si kamera person cantik kita, Kak Yulia Lorena. Silakan Kak Yulia. Selamat pagi. Pagi mau siang pagi. Ya. Selamat pagi buat yang udah gabung, Pak Huda, terus Mbak Poppy, Pak Andre, dosenku yang paling galak, terus ada juga guruku zaman SMK kayaknya juga pada nonton. Selamat pagi semuanya. Kita mau sharing apa nih? Dulu aku lulusan di broadcasting yang sekarang kerja di MNC Media Group, tapi ditaruhnya di RCTI, kamera person di
news di newsnya, jadi di lapangan gitu. Sekarang lagi di Polres Jakarta Selatan sih sebenarnya ada rilis narkoba gitu. Cuma sebenarnya aku pengen liatin, cuma belum mulai, sekitar jam 11-an kayaknya deh. Nah, buat dulu, mau nanya-nanya apa dulu nih? Boleh, mungkin diceritakan dulu pengalaman di selama di broadcast, kita dikasih apa aja, kita ngapain aja, eksekusinya seperti apa, kayak gitu. Yang mungkin nantinya akan berguna di saat kita di lapangan pekerjaan gitu. Oke. Dulu aku masuk broadcast tahun 2013, lulus 2016, alhamdulillah tepat waktu. Aku awalnya masuk broadcast Udinus karena dulu aku kuliah SMK-nya tuh SMK Multimedia di SMK Negeri 1 Cikgu daerahku. Jadi pas kan, karena aku lihat juga Udinus udah lengkap banget. Jadi buat kalian harus ke Udinus kalau broadcast. Jadi itu dia ada studionya, ada kamera profesional. Terus banyak belajar di situ. Apa yang saya alami di sekarang kerja itu pernah diajarin semua di broadcast Udinus, kayak penulisan naskah, belajar kamera, belajar editing, belajar lighting, belajar jadi kameramen dulu. Seneng banget aku belajar jadi kameramen dulu di sana, karena alatnya kan udah lengkap gitu kan. Nah, terus salahnya tuh dulu aku kurang menguasai mata kuliah skrip ada kan mata kuliah? Iya, penulisan naskah ya. Bulili kayaknya deh, itu harus naskah ya, naskah. Iya. Iya, itu harus belajar juga sih naskah, karena bisa juga kalau kita belajar naskah bisa jadi reporter dulu, nanti langsung jadi presenter, bisa jadi produser. Kayaknya ada adik kelas angkatan bawah sekarang jadi di MNC juga, tapi dia di studionya. Itu ada juga, banyak banget yang kerja, kakak-kakak senior gitu juga banyak banget yang kerja di TV kan ya. Iya, berarti pokoknya broadcast tuh ngajarin banget. Dulu belajar sama Pak Andre yang galak banget. Dan sekarang sama-sama menjadi pembicara webinar. Iya, sekarang cuma Pak Andre-nya di Jawa Tengah ya. Iya, di Semarang. Iya. Cuma kemarin aku lihat store Instagram-nya, dia pas Asian Games gitu, dia di Jakarta. Cuma aku nggak tahu, nggak bisa kontak. Soalnya nggak punya kontaknya gitu. Mudah-mudahan bisa ketemulah satu lapangan mungkin. Kalau Pak Andre masih kerja di lapangan, apa udah jadi bos di TVRI kan? Bisa mampir. Yeah. Terus kalau buat pengalaman, banyak banget pengalaman sih yang didapat kalau kerja di lapangan gitu. Kayak aku pernah liputan pemusnahan ganja sih, aku paling suka pemusnahan ladang ganja gitu di Aceh, liputan kerusuhan, liputan kayak nanti ada tuh di Polres gitu. Jadi kalau kerja di media tuh kita dapat link banyak gitu loh, kita bisa liputan sama menteri siapa, kayak kemarin aku terakhir wawancara sama Yasona gitu-gitu sih. Ditambah relasi artinya kita juga semakin luas ya kalau kita kerja di lapangan. Banyak banget. Luas banget. Berarti dan Kak Yulia setara gitu loh. Mm-hmm. Jadi ya. Berarti Kak Yulia angkatan 2013. Itu masih D3 ya? Iya. D3 aja D3. Udah dapat selengkap itu ya. Iya, enaknya D3 tuh gitu, kita jadi, bisa langsung kerja. Iya. Gak menutup kemungkinan D3 gak bisa masuk ke media, gak bisa kerja gitu, enggak. D3 juga banyak yang diterima. Justru skill yang diberikan ke kita itu lebih banyak daripada hanya teori ya, Kak ya? Iya benar, karena kan di Udinus Broadcast dulu kan kita banyak kan prakteknya ya, jadi di kita kerja tuh nggak kaget gitu, di lapangan nggak kaget gitu. Betul. Seperti salah satunya dosen yang benar-benar terjun langsung gitu ya.
bicara dulu kita ada Pak Andreas Yulianto. Itu the best desain. Iya, nah, Pak Andre. Kak Yulia, menurut Kak Yulia sendiri nih, mata kuliah yang benar-benar ngaruh banget atau berguna banget segala macamnya selain tadi si penulisan naskah untuk di dunia media, selain itu apa? Produksi program TV sih yang paling gak dilupain. Iya kan, itu banyak bener. Kita sampai nginep-nginep di kampus, bikin-bikin stage. Iya. Kan segala unsur media jadi satu di situ semua ya. Iya, benar-benar benar banget. Nah, sekarang aku sambil jalan. Sekarang ya. Kita jadi D4 loh. Nah, itu nyesel banget deh. Akreditasinya juga B. Iya, kerjanya juga buatnya sudah bagus. Jadi misal kalau mau lanjut ke S2 nggak perlu 2 tahun kalau dari D3 ke S1 ya kayaknya? Boleh. Lebih iya, mantap iya, lagi lah pokoknya. Iya, iya. Aku sambil jalan ya. Iya. Soalnya kan ada rilis narkoba nih. Kayaknya oh, berarti Kak Yulia ini lagi di lapangan ya? Iya, nah kebetulan aku lagi di lapangan. Boleh nih. Nanti boleh nih sekalian ditunjukkan gimana sih aktifnya Kak Yulia pas di lapangan. Ya nanti pokoknya kalau di broadcast tuh nggak akan kaget deh kerja di TV kalau udah lulusan broadcast ya. Betul sekali. Soalnya ya, sama aja, lingkungannya sama. Maksudnya broadcast kan ya dosennya kayak bagus-bagus, tuh agak galak. Di lapangan pun kayak gitu kan, orang-orang kita ketemu orang banyak juga. Bener-bener digembleng, ya kayak gini nanti dunia kerja itu kayak gini gitu ya? Iya, iya bener, digembleng banget. Galak-galak. Tapi di sisi lain dari galak itu, pastinya ingin memberikan pelajaran berharga buat kita, soalnya biar nantinya nggak kaget, karena kita kan D3, apalagi di dunia media ya kayak di media itu kan karena jam kerjanya selain nggak teratur kita juga tetap harus tampil aktif dan ekspresif kayak gitu walaupun kita dituntut segala macam kudu mau kudu bisa setiap jam tapi justru itu yang bikin siapa. Keren. Iya benar juga, tapi kadang ada capeknya sih. Tapi kita senang ketemu orang banyak. Nah ini kita mau konvers ungkapan kasus narkoba jaringan Sumatera Jawa. Cuma belum mulai. Bisa Pak Andre, gimana Pak Andre? Kak Yulia boleh ini sharing-sharing dikit dong, Kak Yulia kan kamera person nih di kamera person news di RCTI. Nah itu kayak gimana sih maksudnya nanti tuh Kak Yulia ngapain aja, apakah cuma pegang kamera aja atau gimana, boleh di share ke teman-teman yang lain biar juga tahu gimana serunya di dunia media kayak Kak Yulia seperti ini. Serunya sih kalau di sini kita kayak sekelas Polres aja itu tuh kita bisa ngobrol, sekelas menteri aja kita bisa ngobrol gitu, bisa nanya-nanya. Sedangkan ajudannya kan hormat banget, sedangkan kita enggak, kita biasa aja. Itu enaknya. Terus kita bisa masuk ke mana aja. Pak Andre mungkin udah lebih berpengalaman dari saya ya. Kita bisa masuk ke mana aja dengan gampang gitu loh, karena bisa, karena aku sekarang lagi tugas di RI2, jadi kadang aku RI2 juga ketemu juga sama ada ASN dari broadcast juga namanya Doni sih, itu seangkatan aku ada Doni siapa namanya, itu dia jadi kameramen di RI2 kayaknya deh, soalnya aku sering ketemunya pas aku liputan RI2. Banyak banget pengalamannya, kita bisa kemana aja, kita bisa kayak kemarin pas baru banget corona itu aku ditugasin di
Natuna yang buat Natuna deh kayaknya. Natuna yang buat ini isolasi pertama kali itu buat warga negara Indonesia itu kita bisa satu pesawat sama menteri. Kita pernah Pak Terawan, gitu-gitu banyak banget pengalamannya sih. Iya. Berarti seru banget ya. Nah, Kak Yulia nih, sebagai kamera person, apakah cuma pegang kamera? Oh, kalau aku kan ya, pegang news-nya. News, kamera person news-nya. Jadi, pegang kamera aja sih. Cuma kadang kalau suruh sendiri, kalau nggak ada reporter, harus bisa nulis naskah juga, gitu. Gitu, benar-benar. Kalau ada ya, kelas juga, biasanya... Kalau ada live juga kita yang handle juga. Nah, bisa diceritakan nggak, Kak? Di lapangan itu kayak gimana? Kayak tahap-tahap liputannya, kayak gitu. Terus apa yang harus diperhatikan, yang benar-benar ini adalah poin penting yang nggak boleh dilupain. Ya, kita sharing-sharing. Tahap-tahap liputannya sih, kalau awalnya jadi kita berangkat tuh udah nyiapin alat, kita harus nyiapin alat sendiri sih, nyiapin alat sendiri, nanti koordinasi sama reporter, hari ini kita jalan sama siapa dan kemana. Cek 1, 2, C, 1, 2. Habis itu nanti volumenya digedein, Pak Ponco. Ke lokasi, tinggal cek mau 1, 2, C, apa 1, nih, kalau kayak gini, kita bawanya ya, cuma kamera, tripod. Kalau nggak mau wawancara eksklusif sih, kita nggak perlu bawa clip-on gitu. Kalau mau wawancara eksklusif, kita bisa bawa clip-on biar lebih enak. Satu, dua. Udah, nanti kalau butuh wawancara, kita wawancara. Kalau live ya, kita harus bawa alat live-nya juga. Kalau di kantorku, bawa pakainya TV U sama live U. Cuma nggak tahu di kantornya Pak Andre pakainya apa. Gitu. Cuma kadang di moving juga kita bisa ke studio. Studio seputar Indonesia yang sekarang jadi seputar iNews. Gitu. Menarik sekali ya. Nah, kalau ceritain satu lagi dong. Ini pengalaman yang nggak bisa banget Kak Yulia lupakan selama menjadi kamera person news di RCTI. Ini pasti menarik banget nih. Pengalaman yang banyak banget semuanya tuh pengalaman, karena semuanya tuh baru aku rasain gitu loh. Kayak yang demo buruh itu, tahu-tahu buruh tuh nyerbu banyak banget, itu baru juga kan. Tiap hari tuh aku punya pengalaman yang beda-beda gitu loh. Terus kayak sekarang ya emang sering gitu. Terus yang nggak paling lupa sih yang kemarin itu, yang aku ke Aceh itu jalan 3 jam buat pemusnahan ladang ganja sama orang BNN. Itu sih pengalaman, soalnya jauh banget, dan itu tuh medannya susah gitu loh. Terus jarang-jarang kan kita bisa lihat ladang ganja gitu, misalnya ladang jagung mah standar lah ya, ladang ganja, dan itu banyak banget kita bisa nyabutin. Kita bisa foto-foto, itu sih. Terus yang aku suka sih, pengalaman yang aku suka juga sekarang setahun ke depan aku jadi kameramen RI2 sih. Sedangkan masuk istana kan susah banget, walaupun wartawan pun masuk istana tuh susah banget gitu loh. Nah, sekarang jadi aku masuk gampang, tinggal ngasih ID aja di RI2. Itu sih pengalaman yang nggak bisa aku lupain, dan mungkin nggak dapat kalau aku bukan kerja di sini gitu. Cek satu. Iya. Oke, menantang banget ya. Menantang, dan dengan relasi kayak gitu, kita jadi lebih mudah untuk kemana-mana ya. Iya, banyak banget. Jadi banyak banget orang media yang sekarang tuh ikut partai gitu loh, karena dia tuh komunikasinya bagus, dia dia akrab. Kayak kemarin tuh ada dulu produser di RCTI, sekarang dia ikut Pak Yasona, aku pernah ketemu kemarin ketemu. Terus ada reporter sekarang ikut Pak Sandi, gitu-gitu. Jadi relasinya banyak banget sih. Ya pokoknya di media itu kan nggak ada nyeselnya deh, selalu ada hal baru, gak ada hal nyeselnya. Menarik ya. Iya. Hal yang bener. Baru, menantang, menyenangkan. Cek 1, 2. Iya, banyak temennya, banyak banget temennya. Bikin awet muda dong. Karena setiap hari
karena setiap hari kita ketemu orang baru kan. Dan betul banget. Yang pasti sih karena broadcasting ya, karena kuliah di broadcasting jadi nggak kaku-kaku banget gitu, nggak kaget-kaget juga, nggak terlalu kaget dunia kerja oh seperti ini ya gitu, enggak sih, karena pas kuliah banyak yang udah aku dapet di broadcasting itu kan, pengalaman-pengalaman jadi kameramen pas produksi program TV gitu-gitu kan. Betul, jadi langsung nggak kaget bisa lulus langsung eksekusi kerja. Iya, jadi aku lulus bulan Agustus deh kayaknya. Bulan Juli atau Agustus. Terus aku kerja bulan Desember. Jadi belum sempat main-main, baru 3 bulan langsung kerja. Oke, bagus sekali ya Allah. Itu sungguh-sungguh pengalaman yang sangat-sangat Poppy nggak nyangka ya. Soalnya paling ya pengalaman Poppy di broadcast baru segini nanti. Dan mendengar cerita Kak Yulia yang sehebat itu, yang se-excited itu tuh malah bikin Poppy semakin semangat buat terjun lebih dalam ke dunia media. Oke. Terima kasih Kak Pak Yulia. Pak Andre pasti banyak pengalamannya tuh Pak Andre. Pasti. Oke, terima kasih Kak Yulia atas materinya. Iya. Itu sangat berharga sekali buat kita semua. Kak Yulia yang sehebat itu pastinya ada sesosok nggak hebat-hebat juga. Ya, hitungannya yang galak banget. Yang galak, yang tapi ngajarin banget sih. Mental kita. Tapi ngajarin. Iya benar-benar kaget ya, dari kampung kan diomel-omelin di Semarang ya kan. tapi itu ngebentuk aku di Jakarta sih. Pak Andre, thank you loh Andre ya. Nah, dosen yang membentuk mental kita ternyata hadir di sini sebagai pembicara kedua. Yaitu ada Pak Andreas Yulianto. Ya. Ini. Ini langsung Pak Andre, apa kalau ada peserta yang mau dengan Mbak Yulia dulu, kan Mbak Yulia kan berarti nanti jam 11 sudah off dia. Oh, begitu? Oke, yeah. Boleh. Gimana Pak Andre? Nggak apa-apa, Pak Andre dulu. Nanti belum mulai juga. Ya, oke. Oke, di balik sesosok Kak Yulia ada dosen hebat yang membentuk mentalnya, yaitu ada Pak Andreas Yulianto sebagai pembicara kedua kita. Beliau adalah news producer TVRI Jawa Tengah yang juga pastinya pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu nggak kalah hebatnya. Sepertinya beliau pernah menjadi presenter juga ya. Jadi selain di sebagai manajemennya, Pak Andreas pernah juga di depan layarnya. Silakan Pak Andreas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Poppy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih Yulia labelnya. Sebenarnya saya nggak terlalu galak-galak amat sebenarnya ya. Tapi ya mendisiplinkan. Ya, disiplin itu bisa membantu kita untuk lebih berkarya dalam hal di dunia. Membutuhkan banyak hal, banyak kualifikasi personal yang harus kita miliki. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf ini karena saya hanya bisa pakai handphone, sehingga materi yang saya buat ada dari PowerPoint ini tidak bisa Anda lihat, tetapi saya akan bacakan saja, karena singkat-singkat saja, pointer-pointer saja, atau nanti saya akan lebih banyak menguraikannya secara lisan. Jadi saya kasih judul ini adalah Broadcaster Televisi, Petualangan Tidak Berbatas. Nah, mengapa saya bilang Broadcaster Televisi, Petualangan Tidak Berbatas? Saya selalu bilang kepada mahasiswa di kelas bahwa televisi dan film ya itu merupakan wahana di mana imajinasi terliar manusia itu bisa diwujudkan.
kalau di film banyak ide-ide yang mungkin kita tidak pernah menyangka itu bisa diwujudkan. Bagaimana orang itu punya impian terbang, ya ada tokoh superhero Superman misalnya, dengan teknologi tinggi, kemudian orang bikin Iron Man, yaitu imajinasi. Kalau di televisi, hal-hal seperti itu juga bisa diwujudkan. Tetapi yang membedakan, kalau di televisi, itu ada koridor-koridor tertentu yang harus kita penuhi bersama. Ada aturan-aturannya, khususnya kalau di Indonesia. Ya. Ada adat ketimuran lah yang harus kita jaga, kita junjung tinggi, kemudian etiket, kesopanan, kemudian masalah nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, belum lagi peraturan-peraturan dari pemerintah. Nah, sesuai tema hari ini, broadcaster, apa sih broadcaster itu? Kalau teman-teman googling, ya, kalau Anda googling, ya, broadcaster is, gitu kan, nanti akan ketemu suatu definisi atau beberapa definisi yang lebih mengarah kepada penyiar. Jadi salah satu definisinya itu broadcaster itu penyiar, ya, seseorang yang berbicara atau mengambil bagian dalam wawancara dan diskusi dalam program di televisi maupun radio. Ada juga yang mengatakan seseorang yang tugasnya berbicara atau tampil di program radio atau televisi. Oke, itu adalah terjemahan kalau Anda googling. Tetapi, pada alam senyatanya di dunia yang sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Yulia adalah bagian dari seorang broadcaster. Bagian dari dunia broadcasting, dunia penyiaran. Dan saya katakan dunia penyiaran tidak hanya televisi, tapi Anda harus melihat ada radio, dan sekarang dunia penyiaran juga berkembang dengan adanya teknologi internet. Ya, meskipun sinyal 4G, kita harus akui di Indonesia itu masih setengah hati lah. Nggak semua daerah itu tercover dengan 4G, dan produsen HP Huawei udah bikin 5G. Malah kapan rilisnya kita belum tahu. Gila kan? Nah, tapi yang jelas menjadi broadcaster itu bukan, ya, broadcaster itu bukan seorang artis atau selebritis. Meskipun menjadi penyiar itu Anda muncul di televisi, tapi itu bisa dibedakan antara seorang penyiar televisi yang menjadi broadcaster dengan itu adalah artis atau selebriti yang menjadi bintang tamu. Atau kemudian dia didapuk menjadi host sebuah acara, misalnya Mas Tukul atau Deddy Corbuzier. Ya, dia bukan broadcaster, dia artis atau selebriti yang di-casting, didapuk, kalau orang Jawa bilang, ditunjuk memerankan sebagai pembawa acara. Nah, broadcaster itu lebih kepada ibaratnya dalang. Ya, dalang. Dia yang memiliki konsep, dia yang memiliki rencana, memiliki cerita, tetapi juga harus menguasai dalam itu gending, misalnya lagu-lagu. Ya. Selain lakon, dia harus paham gending, dia harus paham lagu-lagu, laras, pelok, lendro, dan sebagainya. Itu dia harus paham benar. Dan inilah menariknya menjadi broadcaster. Karena kemudian, kalau Anda bicara bagaimana menjadi broadcaster itu, tentunya harus butuh pendidikan. Ya kan? Dan tadi seperti disampaikan Pak Soleguluda, saya tidak ingin ngecap, tapi memang senyatanya demikian. Kalau di video 3 broadcasting, sorry, sekarang di 4 broadcasting audience itu, ada banyak fasilitas, ada banyak mata kuliah, dan kemudian diintegrasikan dengan mata kuliah praktek, di mana itu tadi Yulia bilang saya galak. No, saya nggak galak sekali lagi. Saya cuma mencoba untuk tegas dan disiplin. Karena Yulia tadi juga bilang, mengakui bahwa gemblengan yang kami berikan para dosen khususnya pada mata kuliah praktek itulah yang kemudian nantinya menjadi bekal bagi lulusan broadcasting, ya, bagi Anda yang ingin kuliah di broadcasting dan kerja di dunia broadcast menghadapi kenyataan sebenarnya. Dunia broadcast itu atau media itu kejam, iya, tapi menarik, yes, sangat sekali. Ya, ada cerita dari teman saya dulu waktu dia digabung di Tempo Newsroom itu, dia cerita aja, dia cerita berita itu udah naik di Tempo, ya, di tempo.com. Anda bayangin tempo.com itu media yang sangat kredibel. Mereka cek and recheck sebelum tampil, sebelum dimuat. Tetapi setiap kali rapat redaksi atau evaluasi, berita yang udah naik pun dihabisin, ya, oleh para senior seperti Mas Babang Harimurti misalnya. Dia juga cerita naskah dia yang udah tayang pun sudah cetak disobek-sobek deh. Tapi itulah gemblengan, bagaimana Tempo mendidik wartawannya tidak cengeng, menjadi wartawan yang demikian pula menjadi seorang broadcaster. Itu bagaimana diajar untuk tangguh. Okay. Sebelum masuk ke industri televisi, kita setback dulu, ya, kita mundur dulu bahwa industri televisi di Indonesia, kalau buat teman-teman yang lahirnya tahun 90-an, generasi 90-an, mungkin baru aja ya, masih kecil. Tapi era tahun 90-an itu adalah mulai tumbuhnya industri televisi nasional di Indonesia. Oke, ada TPI waktu itu yang dimiliki keluarga Cendana, sehingga
siarannya pagi, sehingga sempat dipersiapkan televisi paling isu. Ya. Tapi kemudian berkembang grupnya Bimantara dengan Pak Bambang Trapojo, masih keluarga Cendanan juga, membuat grup RCTI yang sekarang dibeli Pak Haritanu, tempat dia bekerja itu. Nah, muncul SCTV, dan seterusnya Indosiar, kemudian ANTV, TV, LaTV yang kemudian sekarang jadi TV One, kemudian grup Kompas masuk, ya, ada TV 7 yang kemudian dibeli oleh Khairul Tanjung dengan Transcorp-nya menjadi Trans 7, kemudian ada grupnya Pak Surya Paloh, banyak, grupnya Bakri juga membuat, kemudian mengakuisisi LaTV menjadi TV One dan ANTV, nah, ada lagi Net, ya, RTV, banyak sekali, dan industri televisi adalah industri kreatif, sehingga nggak salah kalau Pak Jokowi sekarang menunjuk Mas Tama atau Wisnu Tama menjadi Menparekraf, ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena oke deh, jago banget deh, jempol banget Wisnu Tama itu, sehingga sempat ditunjuk kan menjadi istilahnya sutradaranya opening dan closing ceremony-nya Asian Games di Jakarta 2018, Asian Games 2018, yang mana saya punya kesempatan menjadi bagian dari sejarah, ikut liputan di sana. Nah, ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalau tadi Mbak Yulia bilang pengalamannya misalnya sampai ke Aceh, ke Ladang Ganja, ke Natuna, ke tempat karantina warga Indonesia pulang dari Wuhan, ya itulah pengalaman-pengalaman luar biasa. Sama dengan saya misalnya ke Jakarta, lihat ikut event olahraga internasional tingkat Asia, Asian Games. Kemudian ke Merapi 2010, selama hampir satu bulan saya di sana, 21 atau 22 hari untuk meliput erupsi Merapi tahun 2010. Kemudian sekarang juga terlibat dalam banyak kegiatan bencana. Itu semua membutuhkan beberapa kualifikasi yang kalau saya bilang wajib. Ya, wajib dipunyai orang-orang yang ingin bekerja di dunia broadcast atau penyiaran. Satu, Anda harus punya wawasan. Ya, wawasan seperti apa? Kalau untuk pemula, ya untuk pemula, untuk rookie, katakanlah newbie begitu kalau istilah gamer. Jadi mendingan Anda punya banyak tahu soal banyak hal. Ya, tahu soal banyak hal, kemudian diperdalam dikit aja. Ibaratnya kita menggali ya setengah meter aja deh ya, tapi tahu banyak hal, sehingga lupa galian kita banyak. Nah, itu nantinya seiring dengan berjalannya waktu, tunjukkan minat Anda, Anda pilih minatnya mau di bidang apa sih? Sports misalnya, atau politik, atau hukum, atau budaya, atau ekonomi, perdalam lubang itu. Ya, perdalam galiannya. Dari setengah meter jadi satu meter, satu setengah, sampai terus sedalam mungkin. Nah, itu akan mengarahkan kepada Anda memiliki wawasan yang kuat dalam satu bidang yang mana itu sangat dibutuhkan dalam industri televisi. Karena di industri televisi itu kita tidak bisa bilang bahwa televisi kita hanya nyiarin sinetron mulu. Ku menangis dari pagi sampai malam. Enggak, tapi kan banyak sekali muatan gitu kan. Karena televisi itu mengandung ada dua paham, yang homogen program atau heterogen program. Dan kebanyakan yang laris ditonton orang yang heterogen. Tidak hanya menjual berita, tidak hanya menjual sinetron, tidak hanya menjual dialog, tapi gabungan dari semuanya. Dulu, awal-awal itu, ANTV pernah mencoba dengan rumusan hiburan, lebih banyak hiburannya, tapi gagal. Kemudian sekarang, dia mix program. Metro, misalnya teman-teman di media televisi yang istilahnya segmentasinya jelas ya, misalnya news aja lah, news television. Anda bisa lihat share dan ratingnya seberapa sih. Tapi televisi-televisi dengan mix program itu wah, luar biasa sekali share and ratingnya. Jadi bisa teman-teman bisa cek di hasil risetnya Nielsen. Terlepas dari masalah kredibilitasnya itu bisa kita pegang atau enggak. Nah, yang kedua, industri kreatif itu butuh kualifikasi wajib setelah wawasan tadi adalah Anda harus open-minded, berpikiran terbuka. Nggak boleh anti-kritik. Sekali Anda anti-kritik, nggak bakal maju. Nah, harus dibedakan antara kritik dengan hujatan. Kritik itu adalah suatu masukan kepada kita. Karena orang yang mengkritik pasti memberikan solusi. Tapi kalau dia mengkritik, dia menyampaikan istilahnya mengoreksi karya kita, apa yang kita lakukan, tapi tidak ada solusi, ya itu namanya hujatan. Nggak usah dengerin. Kalau Anda kuat mental, dengerin nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat mental, bisa down. Dan itu bisa memupus perkembangan ide selanjutnya. Jadi, harus berpikiran terbuka. Ada kritik, terima. Ya. Tanya, bang, kak, mas, mbak, pak, bu, solusinya gimana dong? Harusnya saya seperti apa untuk ke depan supaya lebih baik. Human error tuh pasti juga ada. Ya. Namanya industri televisi. Tetap aja orang yang ada di situ. Sehingga kadang-kadang kalau kita nonton acara TV, kameranya baru mau pindah ke objek lain, di pan begitu, nggak di switch,
ya, ke kamera lain belum gambar yang steady tapi gambar yang goyang istilahnya begitu on air, ya itulah human error. Kadang blank, ya, itu human error, ya kan? Nah, kemudian ketiga harus energik. Nggak punya energi, Anda nggak sigap, nggak lugas di lapangan, aduh. Contoh nih misalnya liputan kayak sekarang Mbak Yulia di Polres Jakarta Selatan kalau nggak salah ya tadi ungkap kasus, enak sih tinggal pasang tripod. Tapi bagaimana ketika Anda ditugaskan ke gedung KPK, Joko Chandra itu keluar, ya kan misalnya, les gitu kan, dari gedung kejaksaan, nggak usah KPK deh, gedung kejaksaan, gedung bundar kejaksaan, Joko Chandra itu keluar, bawa polisi, Anda harus diantara kerumunan harus ngambil gambar. Nah, goyang-goyang nggak apa-apa, yang penting dapat gambarnya. Kalau di news itu, gambar nggak, setelahnya nggak stand gitu ya, gambar yang goyang nggak masalah, yang penting event, peristiwanya nggak lepas. Beda dengan di non-news atau bisa yang sifatnya bisa diskenariokan. Jadi gambar itu mesti stand, si pakem lah ya, anteng gitu gambarnya. Nah, kalau di tengah-tengah seperti itu kan Anda harus energik. Di situ diminta korlipnya. Dari kejaksaan langsung kirim ya, feeding ke kantor ya, pakai UPEC. Tadi lihat pakai itu, kalau di tempat saya sama, pakai Soliton dan UPEC untuk live begitu kan, atau feeding gambar nanti di download di server, bisa ditayangkan, naskah bisa dikirim lewat WA misalnya atau email, sekarang banyak cara untuk itu. Gambar pun juga bisa kita pakai HP kirim lewat WA, nggak masalah. Nah, itu harus butuh energi. Dari gedung benar KPK, oke lari ya ke Mabes Polri misalnya. Ah, ini harus butuh kesigapan. Contohnya waktu itu saya 2018 di venue dari Senayan, ya dari GBK, mesti ke Kemayoran, ya kan? Mesti keluar dulu dari venue, jalan ke parkiran karena mobilnya juga jemput langsung lari lagi. Jadi begitu mobil datang, buru-buru kita masuk bus ke Kemayoran, turun, lari itu kutuk-kutuk ke venue-nya Bridge, tahu Bridge ya, kartu. Nah, jadi butuh energi. Lalu yang keempat, ada tiga hal ya, nomor empat ini, Anda harus supel, ya, harus ramah dan adaptif. Supel kenapa supel? Karena bekerja di dunia broadcast itu kita akan bekerja dalam sebuah tim, ya, kontrarnya nanti Anda bekerja dalam tim. Maka supel, ramah, dan adaptif ini muaranya nanti ke bagaimana kita bekerja dalam tim. Ingat, di industri mainstream broadcast itu Anda tidak bisa bekerja lonely, ya. Jadi lone ranger dari lone wolf itu nggak mungkin. Anda harus kerja di sebuah tim. Contoh, misalnya Anda liputan, siapa yang menayangin? Mungkin Anda bisa syuting sendiri, one man, ini one man journalist, VJ, video journalist. Syuting, bikin naskah, edit, oke. Tapi siapa yang menayangin? Anda butuh orang teknik untuk itu. Ya kan, butuh teman-teman transmisi untuk itu. Ini adalah sebuah tim. Belum lagi kalau kerja di studio, ya kan, memproduksi sebuah acara musik, okay. Ada banyak kru yang terlibat, ada banyak job description yang ada di sana. Ini ada sebuah tim, sehingga perlu support. Kalau kerja di lapangan, Mbak Ilya, misalnya kayak saya misalnya di news, ya support itu kita butuhkan karena kita ketemu narasumber kan, ya basa-basi dikit lah, itu penting, ya. Kemudian paling enggak dengan support dan ramah itu kita bisa memperluas networking atau jaringan, dan ini sangat penting. Ya, networking itu sangat penting di dunia broadcast. Lalu adaptif, lingkungan yang baru. Kalau nanti misalnya teman-teman tertarik masuk ke di Mart Broadcast Udinus, di PPTV itu dosennya tidak pernah mencampur Anda dengan orang yang sama dalam satu tim atau tidak pernah menunjuk Anda dengan satu jobdesk yang sama untuk setiap produksinya. Jadi akan dioplos ya, diaduk begitu, dicampur supaya Anda bisa merasakan kerjasama dengan orang lain. Oh, si A seperti ini, si B seperti ini, si C, si D karakternya seperti apa. Anda harus adaptif dengan jobdesk. Kemarin saya jadi PD, besok produksi berikutnya ternyata saya ditugaskan oleh dosen jadi camper. Nah, penguasaannya banyak hal. Kalau di Udinus seperti itu ya. Jadi karena ini pendidikan vokasi broadcasting, jadi teman-teman nantinya dididik tidak hanya menguasai satu lini, tapi banyak lini. Ya, mulai dari perencanaan di masa kuliah di PTV, misalnya desain program televisi, ketemu saya, lalu di prakteknya seperti apa, lalu disinergikan dengan mata kuliah lain seperti teknik kamera, kemudian tata studio, tata artistik, lighting, dan sebagainya, editing, dan sebagainya. Nanti muaranya di PPTV 1 dan PPTV 2. Nah, itulah syarat-syarat atau kualifikasi wajib yang harus dimiliki kalau Anda ingin ya masuk ke industri kreatif televisi. Dan itu semua mulai ditanamkan sejak semester 1 masuk di Udinus.
Broadcasting Udinus. So, poin berikutnya, saya bilang tadi, kalau Bayu bilang di lapangan atau kerja juga kadang di kantor, ya saya kebetulan kalau pekan kemarin full di kantor. Karena dia tiket AIC atau Editor in Chief, jadi Redaktur Kepala untuk Jawa Tengah hari ini. By the way, saya kalau nyiar yang saya masih ya, sejak 99, dari tahun 1999, mungkin teman-teman sudah ada yang lahir ya, sudah nyiar, sampai sekarang, tahun 2020, besok kan saya siaran. Selain itu saya juga reporter, saya news producer, kemudian apalagi saya editor berita, penyiar ya, nah, produser lapangan juga, dan itu pekerjaan saya. Tapi di televisi tidak hanya melulu orang-orang seperti saya, seperti Yulia. Ada orang-orang lain yang bekerja behind the scene, ya, di belakang meja itu juga ada, tidak muncul di depan layar itu juga ada. Nah, sehingga kalau di slide berikutnya saya tulis, sorry, tapi Anda nggak bisa lihatnya, ini masih di HP saya. Di televisi itu saya istilahkan dua otak dengan dua pendukung. Nah, apa itu dua otak, dua pendukung? Dua otaknya itu bagian utama yang menggerakkan penyiaran televisi ada dua, yaitu news dan non-news, bidang berita dan non-program, atau non-berita atau bidang programming. Di situ ada banyak profesi. Nah, nanti akan Anda temu misalnya teman-teman masuk di PPTV, ya, misalnya Anda jadi produser, kemudian PD, atau program director, atau pengarah acara, di Indonesia kan seperti itu. Lalu ada floor director, ya, pengarah lapangan, pengarah studio. Kemudian ada reporter, ada penyiar, ada stage manager, script writer atau penulis naskah, ada camper, kemudian ada editor, petugas grafis, ya, art director, set builder, kemudian property, sampai dengan tukang make up, ya. Dan sekarang ini, karena saya bilang tadi industri media kita tidak hanya mention, tapi ada internet, ya, social media administration atau social media admin dari akun-akun social media TV itu, acara-acara TV itu juga dibutuhkan. Cuma ini tentunya butuh kualifikasi seperti tadi. Dan untuk ke sana, ya, harus ada pendidikannya. Nah, hanya saja untuk kecenderungannya saat ini, misalnya jadi reporter, itu tidak melulu sebenarnya lulusan broadcast. Bisa juga lulusan lain seperti ilmu komunikasi atau ilmu hukum, ya, atau mungkin sastra kalau memang dia pinter nulis. Jelaslah kalau reporter itu modal utamanya pinter nulis, ya, mencari data, collecting, memilah dan memilih, lalu merangkumnya, menyusunnya menjadi sebuah berita. Nah, kalau hal-hal yang teknis lain seperti itu, produser, PD, kemudian camper, editor, lighting, kemudian art director, itu jelas ada butuh pendidikan khusus. Anda bisa dapat di Broadcast Udinus, misalnya. Tapi kalau grafis, mungkin anak SMK sekarang udah jago-jago, kan? Ada juga yang otodidak, bisa belajar dari Adobe Photoshop, kemudian After Effects, dan Illustrator, Corel, ya, untuk yang program 3D misalnya, AutoCAD dan sebagainya bisa digabungkan, Anda bisa mengolah itu menjadi karya grafis, itu bisa juga jadi modal untuk itu. Kemudian, itu kalau di news, kalau di non-news hampir sama dengan di news, cuman bedanya kalau news non-news itu kita tidak berurusan dengan hal-hal yang harus aktual. Ya. Bisa kita katakan reaktualisasi pun bisa kok. Ya. Kalau di news misalnya kita ngomongin soal Lawang Sewu misalnya. Ya udah banyak sih orang yang bikin vlog, bikin tulisan, bikin karya video tentang Lawang Sewu. Tapi tinggal bagaimana sentuhannya, angle yang lain. Nah, kalau di ada kecuali ada namanya bentar. Kecuali bentar. Baik, ada sedikit kendala teknis ya. Sorry Pop, Bluetooth saya baterainya habis. Kedengaran nggak suara saya? Aman, aman. Masuk. Kedengaran ya? Oke. Okay. Iya Pak, kedengaran. Baterainya habis. kalau di Lawang Sewu bisa kita bicara
itu kalau tidak ada kejadian yang penting dengan Abang Tom misalnya ya. Maaf Pak, suaranya. Bisa itu. Nah, kemudian itu dua otaknya. Lalu ada dua pendukung, yaitu teknis dan administrasi. Ya. Di bidang teknik nantinya ada mata kuliah kode UDB itu apa namanya SPP sistem produksi ya. Kemudian ada teknik kamera, teknik editing. Ya, karena nantinya juga teman-teman akan dijelaskan di PPTV itu sama sebenarnya di kegiatan dia. Ya. Jadi PPTV itu semacam miniatur dari dunia kerja yang sebenarnya. Ada yang secara teknis sebagai TD, technical director, ya, secara teknik. Kemudian ada camper, ya. Kemudian ada editor, ada lighting, ada audio, ada video mixer atau switcher, ya, dengan alat video mixer itu. Kemudian ada orang yang bertugas maintenance, lalu ada orang yang jadi IT, IT broadcast. Jadi gimana caranya siaran kita bisa ditonton di YouTube, live di YouTube, misalnya live di Twitter, live di misalnya Facebook, ya seperti itu. Lalu secara administrasi, nah ada unit manager. Kemudian kalau di tempat saya atau tempat di stasiun TV lainnya ada orang-orang administrasi di sana berkaitan dengan kepegawaian, dengan pengadaan barang, ya, dengan transportasi, supir dan nya itu menjadi elemen dalam pendukung dari dua otak tadi. Juga jangan lupa ada teknisi pemancar. Seberapapun heboh acara Anda di studio, tapi kalau tidak disiarkan, nggak ada orang pemancar, nggak mungkin orang salah nonton. Jadi itu termasuk elemen penting dan itu semua satu tim. Ya, kita harus melihat itu sebagai satu tim. Nah, di awal saya bilang bahwa apa namanya broadcaster televisi adalah petualangan tidak terbatas. Kenapa saya bilang begitu? Pada bagian ini saya ingin mengatakan hampir sama dengan Julia misalnya. Pagi hari bisa saja saya ketemu Pak Ganjar Pranowo, oke? Di Gradika misalnya ada acara di sana. Bisa jadi pulang itu bikin naskah ke kantor, bikin beritanya, selesai tiba-tiba kalau saya datang. Hari ini nggak ada kerjaan loh, sudah ini ada kejadian banjir di Purworejo, berangkat ya, sudah. Jadi pagi ketemu gubernur, sore atau malam saya ketemu korban banjir. Jadi bisa saja terjadi di dunia broadcasting televisi, di dunia news televisi. Yang news gimana? Bisa jadi kok pagi-pagi Anda lihat latihan tari, mau produksi tari kan, daerah Pamulasi, ya. Marangkatnya masuk ya, yang bodoh. Lalu kalau kelihatan hari Anda mesti ke TBRS karena harus supervisi yang teater atau ketoprak. Untuk nanti lokasi ya kita mau tapping ketoprak di TBRS. Ya dulu lokasi. Baru balik kantor. Bisa jadi pengalaman yang macam-macam. Dan artinya yang pertama persoalan tidak berbatas Anda akan ketemu dengan satu manusia. Manusia dengan berbagai profesi latar belakang dengan berbagai sifat karakter. Lalu yang kedua berkaitan dengan alam, ya kan? Dua hal ini manusia dan alam. Dua hal ini akan banyak diekspor dalam karya-karya jurnalistik dan karya-karya non jurnalistik di televisi. Dua hal ini manusia dan alam. Lalu perihal manusia kita kan bisa diberikan lagi. Kita ketemu manusia yang terjun dalam dunia. Oh dia politikus, oh dia artis. Kata dulu nih di film. Artis sinetron, film layar lebar, artis film televisi atau sinetron kah, artis penyanyi kah, ya kan, pelukis kah, seniman misalnya, kah bikin puisi seperti almarhum Sapardi Djoko Damono misalnya, atau kita ketemu dengan pakar hukum, atau kita ketemu dengan ekonom, budayawan, olahragawan. Ini hal-hal yang nantinya akan menjadi bagian dari petualangan kita ketika menjadi caster. Itu baru manusia, belum alam. Ya, kalau bicara tentang alam, saya itu sangat syukur waktu karena kebetulan ini, saya jadi cerita. Saya kebetulan mengalami di dua otak tadi. Saya sempat di news, kemudian dipindahkan ke bagian non news, dan balik lagi ke news. It means
Kisah di sana sini. Ya. Jadi waktu di Indonesia itu memproduksi acara-acara wisata, ya kan? Lumayan lah jalan-jalan dibayarin. Kita nggak berbayar kita sendiri kan? Tiket dari kantor kan biaya produksi itu termasuk juga pastikan masuk berapa, ya kan? Nah, kota wakaf, misalnya ke Nusa Kambangan, gitu kan? Kalau kita kuda sini agak beda kan? Kambangan itu izin sudah. Bukan apa? Jadi kalau orang pribadi yang udah dicegat sama kapal patroli kalau boleh agak beda. Nah, ya meskipun tetap diawasi ya. Tapi kan beda pengalaman ke Kambangan yang lebih dimudahkan secara administrasinya. Terus kemudian ya intinya klik kemana-mana. Geretongan lah. Nah, tapi di balik itu semua ketika kita berurusan dengan alam yang murka di 2010 saya dapatkan pengalaman yang tidak terlupakan 21-22 hari di sekitar Mekapi, banyak di kawasan Sleman waktu itu, ya udah meliput desa yang hancur, di Narejo yang hancur kena awan panas, desa Berunggang yang hilang, di yang betapa timbunan material vulkanik berapi itu muncul sekali gendol, itu cuma ada di depan mata. Tiba-tiba 2010, kemudian saya ketemu dengan wah pemain ini dari Bintang Cuanti, luar biasa. Ya, alam dan manusia. Ini petualangan yang sungguh tidak terbatas. Dan untuk mewujudkan itu semua, ya untuk mewujudkan bagaimana petualangan kita bisa nongol di layar, diperlukan dua hal. Yang terjadi adalah kolaborasi antara ide dan peralatan. Ide dan peralatan. Anda punya ide yang hebat, tapi tidak punya peralatan mendukung, ya maaf, agak susah menuliskan. Anda punya ide yang biasa saja, tapi peralatan yang hebat, bisa jadi hasilnya luar biasa. Kalau punya ide hebat, kalau sama hebat, sudah pasti bagus. Kan gitu. Nah, sekarang endingnya adalah pertanyaan saya. Ada masih di SMA, SMK, mau kuliah di mana, bingung, kan? Dan MPTN atau SBMPTN itu tidak lolos, misalnya. Gue nggak mau masuk ke sini. Cuma pertanyaannya saya juga dua. Anda siap? Anda minatkah? Punya kesiapankah? Punya minatkah? Dua hal ini. Karena nantinya lulus dari situ, lulus dari perguruan ini, Anda akan masuk yang namanya dunia kerja. Itu pilihan pertama. Dan kedua adalah lanjut kuliah. Monggo, kalau itu pilihan yang lain. Di dunia kerja itu, seperti tadi di Mbak Ibuya, ya, memang keras. Paling tidak, di PPTP 1 dan 2, saya termasuk sebagai dosen di situ, ya berusaha untuk menggembleng mahasiswa itu. Tidak kaget ketika konflik yang ketemu konflik yang galak, ketemu produser yang galak, ketemu PD yang galak, Anda tidak kaget. Ada biasa, galak muskir, atau galak dosen dua. Anda kan bersyukur ke itu. Ini bukan promosi ya. Tapi galak di sini, dalam praktek, mohon diartikan sebagai disiplin. Bagaimana teman-teman disiplin mengatur waktunya. Karena di dunia kerja proses itu, yang namanya deadline, tinggal waktu, tidak bisa ditawar-tawar. Anda siaran jam 4, on air jam 4. Jam 3, jam 3 on air. Sebelum itu harus prepare dengan baik. Tidak ada kata mundur. Kecuali ada hambatan teknis yang besar, maka siaran itu harus mundur. Mundur pun, itu ada batasnya. Tidak boleh sampai setengah jam. Tidak boleh mundur 10 menit pun. Nah, kalau bisa, cukup 1 menit, 2 menit, harus selesai. Apalagi jika Anda bekerja di televisi swasta, pegang acara, di mana acara itu dibayarin oleh sponsor. Yang dipersembahkan oleh seperti itu. Dia bayar loh. Ada yang mewujudnya, ada perjanjiannya. Kalau nggak sampai dia tayang dengan durasi yang tepat, Anda dikomplain. Bisa jadi bisa Anda dipecat. Itu risiko. Jadi pertanyaannya, Anda siap? Apakah Anda minat? Dua hal ini. Karena dua hal ini akan menjawab bagaimana Anda bisa masuk. Dan menjawab tantangan dalam dunia kerja. Oke, saya pikir itu dulu. Mbak Poppy, silakan aja. Feel free to ask. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre atas materi workshop yang diberikan. Ini pastinya sangat bermanfaat sekali ya, karena teman-teman yang masih awam dengan dunia broadcasting pasti juga masih apa ya? Mereka akan nggak nyangka, oh ternyata sedetail itu ya dunia media itu, dan semoga kalian juga
memperhatikan dua hal yang disampaikan dari Pak Andre tadi. Anda siap? Apakah Anda minat? Nah, itu kembali lagi ke masing-masing pribadi. Oke, selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, hendaknya menyalakan mikrofon yang nantinya akan di-ACC oleh host kami, oleh operator kami. Kemudian setelah dipersilahkan, maksud kami setelah teman-teman cek dan suaranya masuk, silahkan perkenalkan diri, kemudian instansi. Apabila dari umum bisa menjelaskan daerah asalnya, itu sudah cukup. Oke, jika ada yang bertanya, boleh silahkan dinyalakan mikrofonnya. Oke, ada? Belum ada? Oh, kalau gitu kita cerita-cerita dulu deh sama Kak Yulia Lorena yang sepertinya ini kegiatannya udah mulai ya, udah dimulai ya Kak Yulia? Udah mau mulai sih. Tapi Kapolresnya belum ada sih. Pak Kapolresnya udah datang tuh. Oh, berarti mundur lagi ya? Iya, kayaknya jam berapa nih ya? Iya. Baik, bagaimana Bapak Huda? Ya, ini saya mau mulai dulu aja. Ya. Mbak, ini saya pertama tanya sama Mbak Yulia. Ya, jadi gini. Kan para peserta ini kan juga ada yang beberapa dari apa ya, mungkin jadi YouTuber lah gitu, dari YouTuber. Termasuk saya juga berusaha ini. Jadi YouTuber. Nah, yang saya ingin tanya gini Mbak Yulia, jadi bagaimana tuh proses mulai dari kan misalkan seperti acara ini, jenengan ini kan mengambil acara di Polda, di Polres Jakarta Selatan ya? Polres Jakarta Selatan. Nah, Selatan ya. Bagaimana Selatan. Nanti proses mulai dari pengambilan gambar sampai nanti berita itu jadi disajikan di news. Nah, itu kira-kira biasanya itu umumnya langkah-langkahnya gimana Mbak itu? Step by step-nya gitu ya? Ya, yeah, step by step. Oh iya. Yeah. Awalnya, kalau di saya mungkin beda sama Pak Andri, nggak tahu juga ya. Jadi, malam jadwal keluar, jadi saya misal jalan sama si Hasbi hari ini, saya jalan sama reporter Hasbi sama, kalau saya sekarang sebagai kamera live-nya. Jadi kalau kantor minta live nih, jadi nanti ini saya yang bawa live view-nya buat alat-alat live-nya. Jadi kalau misal kantor minta live, dia calling ke saya. Tapi untuk pengambilan gambar, setup sekuennya, gitu-gitu, ada kameramen satunya lagi, kameramen liputan. Itu kita nunggu preskon, katanya jam 11 kan. Cuma kita tahu yang ngomong itu Pak Kabit Humas Polda Metro Jaya. Pak Kabit Humas sih, karena dia dari Polda datang ke sini. Nah, terus abis itu kita nunggu preskon, kalau selesai mereka rilis, baru nanti gambar dikirim ke kantor. Kalau minta clean sheet buat langsung di-live-in, jadi nanti saya nyalain lah alatnya yang saya bawa, itu tugas saya. Cuma kalau buat ngirim gambar, itu tugas kameramen yang kameramen liputan hari ini. Nah, nanti kalau udah dikirim ke kantor, nanti gambar bakalan, kalau masalah ngolah gambarnya saya kurang paham sih, karena saya nggak pernah ke redaksi. Jadi nanti, cuma kalau di lapangan, kalau kita minta live, kita langsung live gitu, Pak. Berarti kita, Kak Yulia itu lebih cari ke bahan mentahnya buat di-store ke itu ya? Iya,
Iya benar, kita mentahnya aja. Cuma kalau buat live langsung kita bisa layanin live. Kan kita 4 TV nih, jadi TV mana? MNC, RCTI, Global, sama INews TV, sama MNC Channel, ada MNC Channel. Jadi nanti produser masing-masing TV itu kalau mau live, dia langsung kontak kayak mau live nih jam, misal jam programnya runningnya jam 12, nanti ini ya live masalah ini ya, atau kalau enggak live sama Pak Kapolres ya, gitu-gitu. Nanti kita yang komunikasi ke Pak Kapolres buat live sama studio gitu. Oke, berarti emang benar-benar sebagai kamera person fokus ke job desk-nya Kak Yulia gitu ya. Iya, job desk terlalu mengurusi hal lain. Iya, di sini iya, di sini ada kalau di kantor biasanya di masing-masing TV beda-beda. Kalau rata-rata sih kamera person tuh liputan juga, live juga. Tapi kalau di tempatku, kalau mau live, kamera personnya live sendiri. Kalau mau liputan sendiri gitu. Ada kamera personnya dua tiap tim setiap hari ininya jalan itu. Ya. Gitu Pak Huda. Ya, karena saya kan beberapa kali ya. Cuma memang kalau saya di RCTI belum. Kalau di Global TV pernah. Oh. Ya, kalau TV One, insya Allah sering. Kemudian di Trans juga beberapa kali gitu ya, tentang cyber ya. Nah, jadi ya mungkin secara umum saya paham itu. Artinya pernah mengalami itu paling tidak dari penjelasan Mbak Yulia ini saya sudah agak-agak paham ya. Mungkin nanti Pak Andri bisa menjelaskan sedikit itu. Karena Pak Andri kan lebih ini ya, lebih punya pengalaman terutama di redaksinya. Mungkin Pak Andri bisa menjelaskan sedikit, Pak. Memberikan tambahan sedikit. Gimana tadi saya pernah ngikutin masih setting audio. Bisa diulang, Pak, pertanyaannya? Ya. Ya, contoh misalkan gini, Pak Andri. Jadi ketika Pak Andri membuat news, itu kan pas meliput saya itu, nah itu prosesnya gimana tuh Pak Andri mulai dari pengambilan itu sampai muncul di newsnya? Iya, oke. Okay. Jadi begini, dalam hal peliputan itu ada yang namanya rapat redaksi. Di rapat redaksi itu dirapatkan mengenai kita mau liputan apa, kemudian kita juga mengevaluasi apa yang sudah ditayangkan, program apa yang sudah ditayangkan. Nah tapi ada juga modelnya korlip itu atau koordinator liputan langsung memberikan penugasan, tidak perlu lapor redaksi, mana isu-isu mana yang harus diambil. Ada pula model di mana reporter itu diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide, masukan, kita meliputan apa. Nah, oke. Lalu, ke lapangan. Ke lapangan tentunya sebelum ke lapangan, mesti kontak narasumber dulu, janjian dulu. Ya kan? Ada dua hal. Kalau itu merupakan event yang schedule yang udah dijadwalkan, jadi kita enak nih misalnya kayak ini konfres ungkap kasus misalnya udah dijadwalkan. Tapi kadang-kadang juga ada yang modelnya TKP istilahnya, atau yang dadakan, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu ada kebakaran misalnya, atau tahu-tahu ada kayak kemarin terasnya kantor OJK Regional 3 Jateng itu rubuh, misalnya. Itu TKP langsung datang ke sana. Nah, kemarin misalnya itu dengan Pak Huda waktu itu, saya kontak Pak Huda dulu dan ini kan perlunya tadi saya bilang bagaimana kita support dan ramah ya untuk menjalin networking. Walaupun mungkin tidak dengan Auda, saya mungkin juga bisa ngambil dari kampus lain yang sekiranya paham mengenai IT misalnya. Nah, setelah itu kita janjian, kita liputan. Atau tanpa janjian kita liputan. Dan liputan, setelah pulang liputan, pada saat liputan itu yang diperlukan adalah kerjasama antara reporter dengan camper. Beda kalau kita misalnya kita jadi VJ atau video jurnalis, di mana misalnya itu dialami oleh kontributor-kontributor dari media televisi atau media televisi ya, ataupun media daring begitu, atau online. Jadi kontributor itu ya one man show, dia pegang kamera, dia juga nulis naskah. Nah kalau, sorry, di luar kontributor, misalnya saya sebagai reporter, tapi juga saya bawa kameramen, maka saya bisa harus komunikasi dengan kameramennya. Bro, atau sis, misalnya kameramennya cewek nih, Julia. Sis,
aku butuh gambarin dong di conference kan, kayak full shot dulu ya, full shot lokasi, nanti establish dulu deh, establish dari kantor Polres, kemudian full shotnya lokasi conference, nanti mediumnya Pak Kapolres atau Pak Kasat Reskrim atau Kasat Narkoba, lalu detail-detail shotnya, BB ya, barang buktinya, kemudian grup shotnya pelaku, misalnya pelakunya lebih dari satu, lalu close detail kepada pelaku itu, mukanya yang ditutup topeng misalnya, atau tangannya diborgol, udara. Hal-hal seperti itu biasanya camper udah paham. Ya, itu kalau kita nggak komunikasikan kalau hal seperti misalnya ungkap kasus seperti ini, camper udah paham. Tapi misalnya hal lain, misalnya kita liputan umpamanya harga sembako umpamanya, pasar. Kita bisa ngomong ke campernya, kasih establish dulu ya pasarnya, nanti loss full shot-nya mengenai loss pedagang bumbu dan sembako, lalu detail masalah, lalu ambil detailnya. Ini. Oke. Okay. Jadi ketika nanti naskah jadi, ya, naskah jadi diketik di VO, di voice over atau di dubbing, lalu video diedit. Nah, ada video kalau di tempat saya pakainya Adobe Premiere. Jadi ada timeline untuk video dan untuk audio. Di atas video bawahnya itu audio. Nah, di situ kan kelihatan ada yang punya di tersebut kalau di televisi, di berita televisi itu namanya sinkronisasi. Sync ya, S-Y-N-C, synchronization antara video dengan audio, dengan apa dubbingannya. Jangan sampai misalnya videonya nunjukin gambar tentang bawang, tapi narasinya ngomonginnya cabai merah misalnya. Kan itu nggak sync. Nah, ini proses pekerja di dalam studio. Kemudian setelah itu selesai, editingnya udah oke, udah sync, ya, di render, di compile jadi movie, jadi film movie, dimasuk ke bulan playlist ya, di playlist, pakai LAN ditarik ke sana di komputer playback. Nah, nanti mereka petugas sana nyusun sesuai rundown ya, RD atau rundown berita, ini berita keberapa, udah tayangin gitu sih, gitu aja Pak, udah. Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Andre. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Andre dengan melengkapi jawaban dari Mbak Yulia, karena emang Mbak Yulia menjelaskannya di jobdesk-nya beliau gitu. Terima kasih Pak Andre atas jawabannya dan Kak Yulia. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Boleh silakan dinyalakan mikrofonnya. Kemudian seperti biasa. Ya. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Intan dari BRC Udinus angkatan 2019. Saya mau tanya ke Pak Solihuda, boleh? Oh, boleh. Gini. Kan banyak sekali tuh teman-teman saya dari siswa SMA tuh minat banget ke dunia broadcasting atau masuk ke jurusan broadcasting Udinus. Tapi tuh mereka bingung bagaimana cara mereka yang siswa SMA menyesuaikan mata kuliah di jurusan broadcasting yang tidak pernah tahu tentang dunia broadcasting sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Pak Huda. Ya, yeah. Terima kasih. Jadi begini, memang hampir sebagian besar mahasiswa baru itu mereka tidak paham tentang broadcasting. Makanya biasanya nanti di semester 1, itu kan kita adakan apa ya, matrikulasi gitu ya, matrikulasi. Kalau kita itu kan namanya mata kuliah kan PTI ya, Pengantar Teknologi Informasi. Nah, nanti di dalam mata kuliah PTI ini, kita kasih materi tentang broadcasting itu. Jadi, PTI itu kan sebetulnya materinya kan fleksibel. Jadi, untuk di broadcasting, itu materi PTI di semester 1, itu untuk pengantar broadcasting. Sehingga harapannya itu, anak-anak SMA yang bukan dari broadcasting, nanti baru 2 bulan pertama itu sudah bisa memahami tentang broadcasting. Jadi tidak usah khawatir. Dan kalau misalkan dia itu mendaftar di awal-awal,
Nanti PTI itu kan masuknya di mata kuliah matrikulasi. Sehingga ketika nanti kuliah mulai bulan September, mereka sudah punya dasar tentang broadcasting. Gitu ya Mbak Fadila ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti kita ada matrikulasi di mata kuliah PTI. Dan nanti materinya itu tentang pengantar broadcasting. Gitu Mbak Popita. Iya, jadi berarti nggak perlu khawatir gitu ya Pak ya, untuk ya, yang betul. Dari lintas jurusan atau emang benar-benar asing banget dengan broadcast, kita di sini tetap diajarkan step by step, sedikit demi sedikit, dan pastinya siapapun nanti ada waktunya untuk benar-benar memahami di dunia broadcast. Gitu ya, Pak ya? Ya, paling tidak itu untuk pengantarnya broadcasting itu nanti di mata kuliah PTI. Jadi kalau matrikulasi itu kan materinya dikasihkan sebelum kuliah pertama jalan. Jadi sekarang ini kan ada matrikulasi PTI untuk broadcast. Walaupun yang berjalan kan ada beberapa mahasiswa itu. Nah itu nanti sudah diketahui, diberi tentang materi pendahuluan tentang broadcast. Harapannya nanti bulan September ketika kuliah semester 1, mereka sudah punya dasar tentang broadcasting. Gitu ya Mbak ya. Oke. Ya Mbak Baik, Fadila terima kasih. Ya. Yeah. Terima kasih Pak Huda atas jawabannya. Gimana Kak Fadila? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh sekalian juga. Nggak apa-apa mungkin, atau ada pertanyaan lagi untuk Kak Yulia. Kan jarang-jarang nih bisa ngobrol kayak gini. Atau ke Pak Andre. Yang sudah lama nggak tatap muka, boleh kok, boleh. Belum ada. Untuk teman-teman saya yang tanya, lain, Kak. Ya, silakan. Ya. Saya Naufan dari Undip. Halo, assalamualaikum. Ya, saya Naufan dari Undip, dari mahasiswa Undip. Nah, saya mau tanya sama Kak Yulia untuk apa setelah masuk ke MNC, apply ke MNC, diterima, kemudian itu pasti kan mungkin ada training ya. Untuk pengenalan di MNC itu kurang lebih itu berapa lama kalau di TV? Terus antara yang didapat di Udinus sama yang ada di MNC itu apakah ada perbedaan alat yang signifikan atau enggak gitu? Iya. Siapa tadi Huda ya? Di Udin itu jurusan apa, Mas? Di administrasi bisnis, Pak. Administrasi bisnis. Iya, cuman saya passion di multimedia sih. Keren. Bisa lah, bisa kok. MNC bisa apa aja, jurusan apa aja, asal bisa aja. Soalnya banyak yang jurusan hukum masuk MNC juga banyak. Oke. Okay. Jadi itu, kalau dulu trainingnya tuh karena di alatnya tuh hampir sama, cuma beda tombol. Kalau beda tipe kamera kan beda tombol itu wajar ya, karena di broadcasting Udinus tuh kameranya udah kamera profesional gitu termasuknya, walaupun agak jadul ya, nggak tahu sekarang kalau udah diupdate. Nah itu tuh hampir sama, sama persis. Jadi pas aku job fair gitu kan, job fair di mau ngelamar jadi reporter, langsung live report gitu. Nah, karena aku nggak bisa jadi reporter, suruh live malu, makanya ngelamar. Sepertinya sinyal Kak Yulia sedang ada masalah ya. Halo Kak Yulia, masih tersambung? Bisa dengar saya? Boleh diulangin lagi karena tadi penjelasannya kurang jelas, soalnya sinyalnya putus-putus.
Oke, sepertinya koneksi dari Kak Yulia itu terputus ya. Jadi Kak Noval ditunggu sebentar ya, mungkin nanti sebentar lagi Kak Yulia. Oh, mungkin bisa saya tanya untuk ke apa Kak Popita, kalau di Udinus tuh untuk broadcasting sendiri itu harus apa ya? Mahasiswa barukah atau ada program short course kayak gitu buat kita yang mungkin passion di dunia broadcasting, ada short course-nya untuk ya untuk mempelajari itu, tapi mungkin nggak sepanjang D4 gitu. Kalau itu boleh pertanyaannya dijawab Pak Huda karena yang ada yang lebih berwenang begitu. Siap. Silakan Pak Huda. Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini memang kita belum ada short course tentang keterampilan di dalam dunia broadcast ya Mas. Jadi mungkin ya nanti untuk sementara kalau misalkan apa ya berminat, mungkin nanti sementara bisa bergabung lah komunikasi dengan teman-teman broadcast. Tapi sampai saat ini memang belum. Kita masih konsentrasi untuk khusus untuk mahasiswa yang memang kuliah di broadcast dulu. Jadi seandainya Mas namanya siapa ini? Novan, Pak, Novan. Mas Novan, seandainya berniat lah ini kan kita ketemu ya. Nanti kontak-kontakan terus nanti bergabung enggak ada masalah. Gitu ya, Mas ya. Baik, Pak. Oke. Ini Mbak Yulia sudah connect gitu? Iya, sudah. Sorry tadi kepotong. Oke. Okay. Iya. Enggak apa-apa. Silakan dilanjut Kak Yulia. Tadi sampai mana ya aku ceritanya? Kalau diulang dari ini gimana, enggak jauh beda, cuman karena emang beda kamera. Iya. Rata-rata beda semuanya kotaknya, tapi intinya sama gitu ya. Intinya sama aja kayak karena di Udinus kan dulu banyak kan prakteknya ya, jadi sama, enggak begitu kaget sih kayak program berita kayak gimana. Dulu pernah suruh liputan juga, aku masih ingat dulu pernah suruh, cuma aku lupa itu mata kuliah apa, suruh bikin liputan berita gitu pas Jokowi datang ke yang tempat banyak-banyak ikan itu loh, di apa ya, kayak tambak ikan di Semarang gitu. Nah itu aku lagi suruh liputan tugas kuliah, jadi hampir sama dengan kerumunan orang banyak, harus gambarnya bagus, harus apa namanya, komposisi gambar harus dijaga, itu hampir sama persis banget di pas kuliah sama kerja itu sih. Jadi nggak nyesel deh kuliah di Udinus. Iya Pak Huda ya. Oke. Okay. Ya nanti Mas Novan sambil kuliah di Udinus ya nggak apa-apa. Bisa double banget. Double berarti Pak. Ya nggak apa-apa toh. Bang, kita vokasi ya. Kalau vokasi kan banyak prakteknya ya. Jadi monggo nanti silakan kamu bergabung boleh. Boleh Pak, nanti ngobrol-ngobrol dulu kali ya Pak. Ya, apa kita kalau yang multi-entry, multi-exit itu, Pak? Ya. Yang D1 itu bisa nggak sih, Pak? Misalnya kalau dia short course gitu. Ya, jadi begini. Kalau multi-exit, multi-entry. Jadi kita itu kan punya program multi-exit, multi-entry. Jadi nanti ada boleh kuliah di Udinus hanya sampai D1. Boleh sampai D2. Boleh sampai D3, boleh sampai D4. Begitu juga, nanti kalau misalnya dari D1 mau transfer ke D3, mau ke D4 juga boleh. Jadi multi-exit, multi-entry itu artinya jadi yang masuk itu dari semua program boleh. Dari SMA boleh, dari D1 boleh sampai D3. Multi-exit itu juga sama. Jadi misalnya kalau ada mahasiswa, dia itu sebetulnya daftarnya ketika SMA lulus daftar itu di D4. Tapi ternyata ketika baru 6 semester misalkan dia sudah kerja, boleh diwisuda menjadi diploma 3. Itu namanya multi-exit, multi-entry. Okay. Jadi untuk sementara memang kita masih D4 sama D3, sehingga nanti untuk D1-nya sepertinya masih belum.
Jadi nanti kalau Mas Novan mau gabung ya monggo nanti gabung di D3 atau D4 gitu. Jadi tunggu aja kabar terbarunya dari broadcast itu ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih itu Mbak tadi. Yulia oh, informasinya udah membantu banget sih menjawab. Oke, mungkin ada pertanyaan sekalian buat Pak Andre yang pengalamannya juga nggak kalah banyak juga. Iya. Mbak itu sepertinya dia mau tanya mau... itu. Iya. Ada okay. Yang mau tanya itu sepertinya. Sebentar Mas Naufan, apakah sudah cukup? Udah cukup, mungkin yang lain bisa tanya. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Yu. Sama-sama. Halo. Okay. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Boleh perkenalan namanya dan asalnya? Iya. Baik, nama saya di situ sudah ada ya. Sri Hono, panggil Sri Hono boleh. Oke, selamat pagi semuanya. Udi News, terutama Mbak Presenter, Mbak Popita ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Pak Huda, selamat pagi. Dan juga spesial sekali tadi Mbak Yulia ya. Masih ingat. Lupa-lupa namanya, tapi wajahnya jadi saya buka-buka album, oh ternyata lulusan SMK 1 Cepu ini ya. Nah gitu, luar biasa. Dan pagi hari ini saya ingin pertama pada Mbak Yulia ya, sangat luar biasa Anda bisa bergabung di broadcast. Saya yakin harapan buat apa namanya lulusan broadcast ya. Kebetulan saya juga broadcast. Kalau Pak Huda pernah nonton di TV-ku dulu ada namanya Lintas TV dulu sempat buat kabar pasar di kita produksi. Nah, jadi 32 episode Pak dulu Pak. Ya untuk Pak Huda, mungkin ini tadi nyambung dengan Pak, jadi dimaksimalkan di UKM apa kegiatan mahasiswa atau kegiatan mahasiswa atau mungkin pelatihan-pelatihan broadcast untuk non apa non akademik atau mungkin kalau dulu itu kita pernah menangani apa namanya training multimedia untuk para pecinta multimedia yang di luar akademik seperti itu Pak. Itu bisa dicoba. Sebenarnya Mbak Yulia ini Mbak Yulia apa namanya saya berharap bagaimana ilmu ini Anda bisa apa namanya apa punya link khusus untuk supaya mereka kadang-kadang ini masuk sebenarnya ke broadcast di mana-mana pun sama gitu ya, hanya kesempatan kita aja bisa masuk atau tidak seperti itu. Kalau tadi benar dijelaskan bahwa perangkat itu kan tombol on di mana-mana sama, tinggal bagaimana itu fungsi-fungsi daripada peran tersebut. Untuk Mbak Yulia, untuk menghilangkan rasa waktu itu apa ya, mungkin rasa pede ya, karena biasanya broadcaster atau kameramen ketika di lapangan kadang-kadang wah harus gini-gini. Nah, untuk Mbak Yulia ketika pertama kali untuk memegang kamera supaya kuat, selain ada tripod ya, secara apa ya jiwa itu bagaimana, ini penting sekali untuk anak-anak calon broadcaster yang awal-awal. Terus tadi satu lagi untuk Udinus ya, kayaknya butuh apa ada pengenalan di awal, katakanlah mungkin untuk mahasiswa baru sebelum mereka pembelajaran, ayo kita jalan-jalan dulu kemana, ke TV mana gitu, walaupun di Udinus itu punya TV sendiri. Seperti itu, terima kasih. Hanya sharing aja. Untuk Pak Huda, kebetulan saya menangani
jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Cepu. Tadi ada 3 yang bergabung dan mudah-mudahan next ada beberapa yang bisa masuk ke sana lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi buat Kak Yulia pertanyaannya itu ya, yang trik khusus biar walaupun cewek tetap bisa kuat menjadi kamera person gitu ya. Boleh Kak Yulia masih bergabung? Triknya apa ya? Soalnya tergantung ini sih karena karena kuat tuh karena ya tuntutan kerjaan ya kalau saya, karena kalau gambarnya jelek juga kita diomel-omelin. Jadi kita harus kayak di KPK nih, di KPK. Suaraku jelas nggak? Jelas. Kayak di KPK, misal ada apa namanya TSK keluar, itu tuh rebutannya minta ampun, sampai banyak orang yang jatuh tuh ada. Tapi balik lagi ke kita sih, karena apa ya beban gitu loh disuruh gak di apa nih harus gambar, harus gambarnya tuh harus nggak harus stabil, harus mukanya mukanya TSK harus kelihatan, nggak boleh ini, jadi gontok-gontokan biar kuat, karena udah di ini sih ya, karena udah dibangun dari pas masa kuliah yang lumayan keras itu ya di Semarang, jadi udah ini sih udah biasa gitu, karena tuntutan kerja juga sih menurutku. Kalau lemah nanti dipecat saya kan. Jadi intinya adaptasi itu tadi yang seperti yang disampaikan iya. Pak Andre ya. Iya. Okay. Ya Pak Andre lah lebih pengalaman. Keren. Oke, baik. Terima kasih Kak Yulia atas jawabannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Menyala sedikit ya. Iya. Iya, sedikit. Saya Titi Sari dari SMK Negeri 1 Cepu. Saya cuma mau menyapa Mbak Yuli aja. Dulu, silakan. Dulu saya wali kelasnya soalnya. Ya cuma menyapa aja, enggak ada pertanyaan sih, cuma bilang apa ya? Saya bangga sekali punya alumni apa sih ya yang bisa sesukses ini, bisa nggak nyangka banget dulu SMK seperti apa, saya nggak nyangka banget bisa seperti ini, luar biasa, luar biasa bangga intinya. Jadi saya cuma menyampaikan itu aja, saya wali kelasnya dulu jadi tahu gimana dia seperti apa dulu, jadi benar-benar bangga sama dia. Sehat-sehat terus Yulia ya, terus amin. Terima kasih kemarin itu minta tolong bikin video untuk SMK kita. Terima kasih sekali sudah membantu. Jadi doakan jurusan multimedia di SMK kita bisa terus jaya gitu aja. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih Mbak Mopi. Sehat semua ya, Bu. Iya. Karena di SMK juga saya juga diajarin basicnya kamera kan, Bu. Jadi saya terima kasih juga sama SMK Negeri 1 Cepu. Oke. Bertemu, berjumpa, sapa nih. Nah, buat teman-teman SMA kayaknya juga hari ini tuh lagi banyak yang bergabung nih. Boleh nggak usah malu-malu, silakan tanya aja. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau kepo dengan hal apa nih. Bisa ke Pak Andre atau ke Kak Yulia atau ke Pak Huda kalau mau tanya-tanya tentang masuk ke jurusan broadcast. Seperti itu. Boleh teman-teman yang mau bertanya boleh diaktifkan mikrofonnya, silakan. Sepertinya ada yang mau bertanya nih. Halo. Selamat siang. Kok enggak bunyi? Oke, ada yang mau bertanya? Halo, saya mau bertanya. Oke, halo Kak Aulia Rizky Putri Yudawan, silahkan. Iya, yeah, saya dari Undinus, kebetulan saya jurusan ilmu komunikasi. Mau bertanya, boleh nggak sih ilmu komunikasi masuk broadcasting gitu? Soalnya okay. Saya kayak merasa tertarik nih. Oh,
Oke. Berarti pertanyaannya ditujukan kepada Kaprodi D4 Broadcasting ya. Silakan Pak Huda. Sekarang semester berapa, Mbak? Ini mau semester 3, Pak. Kalau mau semester 3, memang untuk broadcast, kalau dulu kan memang di broadcast kan ada, tapi sekarang sudah dilepas, sehingga untuk broadcast itu hanya ada di program studi broadcast. Nah, kalau mau transfer ya monggo, enggak apa-apa. Nanti kita terbuka, enggak ada masalah. Gitu ya Mbak Ulia, nanti diskusi dulu dengan teman-teman dulu. Ya. Nanti kalau pas ke kampus nanti ketemu saya juga enggak apa-apa. Maksudnya mungkin bisa dijelaskan juga Pak, apakah nanti kalau Kak Aulia itu masuk ke broadcast kena biaya tambahan lagi untuk pindah ke broadcastnya atau kalau itu enggak. Uji kembali? Enggak, kalau di Udinus itu pindah program studi itu tidak kena biaya tambahan apa-apa. Jadi okay. Untuk administrasi tidak ada masalah. Sama, tidak ada bedanya tersebut dengan yang lain. Jadi kalau misalkan dari komunikasi atau mungkin dari DKV mau pindah ke broadcast, tidak ada biaya administrasi apa-apa. Jadi nanti tinggal pengurusan administrasi. Jadi ini maksudnya, ini berarti kan baru semester 2 ya Mbak ya? Iya. Baru masuk semester 3 besok gitu ya? Iya. Oke. Jadi nanti kita tinggal lihat nanti mata kelas-mata kuliah apa yang perlu diambil di semester 3. Karena kan nanti pasti ada beberapa mata kuliah yang belum diambil. Gitu ya. Tapi semestinya kalau sepertinya ya kalau semester 1 sama 2 sepertinya tidak terlalu banyak yang dikonversi sepertinya. Nanti kita coba lihat dulu aja. Gitu ya Mbak Aulia ya. Iya. Terima kasih, Pak. Semester 1 dan semester 2 emang sama Ilkom 11-12 ya, Pak ya. Iya, 11-12. Oke. Oke, Kak Aulia Rizky Putri, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ke Instagramnya broadcasting, @brcudinus, nanti insya Allah akan langsung dihubungkan ke Pak Huda, gitu ya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini kan yang aktif kan banyak yang dari SMA ya, kok enggak ada suaranya iya ya? Iya nih, mana nih yang dari SMA? Halo? Tanya-tanya dong, ini ya sekalian kan, tambah-tambah ilmu gitu, mumpung ada Kak Yulia, ada Pak Andre. Kapan lagi kita bertemu dengan wanita hebat dan lelaki? Ayo teman-teman yang dari SMA, boleh dong speak up. Ayo. Gak usah malu. Yuk dong. Ini yang ada, yang dari SMA, boleh mic-nya dinyalain dong, mau kenalan nih. Pengen tahu, Kak Popi pengen tahu ini dari SMA mana aja, barangkali ada yang sama dari Rembang atau deket-deketnya, Pati. Atau mungkin mau tanya-tanya juga tentang broadcast, ini ada Pak Huda, sudah ready untuk menjawab pertanyaan kalian. Atau Kalimantan? Oh, ada yang dari Kalimantan? Oke, mana yang dari Kalimantan? Mau dong dinyalain mic-nya. Halo, yang dari Kalimantan? Oke, kayaknya masih malu-malu nih ya teman-teman semuanya. Padahal nggak apa-apa, tanya-tanya kan nggak salah gitu. Bahkan kita mendapat ilmu tambahan gitu. Kalau Kak Popi udah lulus atau gimana? Apa? Kak Popinya udah lulus atau masih kuliah di broadcast? Ini masuk ke semester 5, jadi setelah ini insya Allah magang dan nunggu informasi. Jadi rencananya mau ke CNN sih, karena kemarin ada info lowongan magang di
CNN sama Trans TV. Mau nyoba dua itu dulu. Oh, ya. Berkabarlah, nanti kita kumpul. Siap, siap, siap. Teman-teman yang mau nanya dong, ayo. Pak Andri kemarin ke Jakarta ya? Yang itu pas Para Games atau Asian Games? Asian Games-nya. Oh, Pak Andri. Yang Asian Games. Asian Games-nya. Hmm. Berapa lama Pak Andri di Jakarta? Ya, selama Asian Games dan jadi Asian Games 2 pekan sama persiapan sebelumnya 1 pekan, 3 minggu udah, 3 pekan. Kalau, berarti kita nggak ketemu. Kalau aku Para Games-nya. Para Games ganti orang, ganti kru. Biar pengalamannya semua dapat. Iya. Pak Andri nggak kabar-kabar saya sih. Saya jamu. Oke, nanti kita. Nanti dilanjut Japri aja ya. Ya jelas nanti saya tertarik tanya ke Bu Titi Sari sebenarnya. Itu zaman kamu SMK tuh Badung nggak gitu kan? Enggak, Pak. Ya kayak di sana. Lumayan Badung, Pak Andri. Kan saya pendidik. Oh. Lumayan-lumayan dia. Ya. Jadi kalau awalnya memang Bandung begitu, ya mohon maaf Ibu, waktu kuliah di mata kuliah kami ya harus ditegesin gitu, dan dilurusin biar nggak terlalu Bandung apa kerja gitu. Setidak-tidaknya. Tapi yang Bandung-Bandung kayak gini malah yang sukses, Pak Andre. Ya, yang Bandung kayak gini gitu yang sukses. jangan diprovokasi oh, gitu, ntar mahasiswa saya Bandung semua. Kasihan Pak Huda ntar di demo terus. Kasihan Pak Andre tinggi. Oke. Jadi kayak jumpa fans ya. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh dinyalain mic-nya, nggak perlu malu-malu. Kita semua sama-sama mencari ilmu gitu. Oke, teman-teman. Itu yang Mbak Fansa atau siapa itu kok enggak dengar suaranya itu? Kak, siapa? Fansa. Boleh Kak Fansa cek? Halo, Kak Fansa. Selamat siang. Deal up. Atau mungkin ada Naila kesalahan. Ulfa. Naila Ulfa itu. Permisi, Kak. Iya. Saya mau tanya yang untuk pekerjaan di MNC itu sendiri. Kalau untuk jurusan. Boleh perkenalan dulu namanya. Terus dari instansi instansi mana gitu. Oh, oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Triga. Dari Udinus di jurusan IT. Saya sedikit berminat untuk masuk ke dunia pertelevisian. Lebih tepatnya di balik layar. Apakah anak IT bisa masuk di MNC? Berarti ini pertanyaannya ditujukan kepada? Maaf, tidak kedengaran. Ini pertanyaannya ke Kak Yulia atau juga ke Pak Andre? Dan siapa saja, karena saya memang belum tahu di dunia pertelevisian itu membutuhkan teknisi IT apa tidak, seperti itu. Oh, boleh mulai mungkin dari Kak Yulia dulu. Kalau di MNC sih teknisi IT pasti butuh ya, tapi biasanya sih ini ya tergantung kalau kamu punya skill kameramen bisa aja, kayak porter pun ada yang jurusan banget kan, hukum ada banyak banget jurusan hukum reporter, terus kameramen juga banyak yang jurusan nggak jurusan broadcast juga, tapi kalau kamu punya skill dan beruntung coba-coba aja nanti kalau lulus coba-coba sih. Kalau untuk jurusan sendiri pasti ada orang IT pasti ada sih. Tapi kalau pengen jadi di lapangan gitu, bosan di kantor, bisa sih. Dan kalau di TVRI ya. Oke, mungkin dari Pak Andre mau menambahkan. Oke, jadi begini Mas Triga dan teman-teman nanya.
IT broadcast itu hari ini merupakan sesuatu wajib punya untuk semua stasiun televisi. Kenapa saya katakan demikian? Siaran kita kan tidak hanya free to air, ya, free to air itu yang kalau kita nonton di rumah, tapi kan juga kita bisa siarkan lewat internet. Nah, artinya untuk siaran lewat internet, misalnya tempat saya di live di YouTube, kemudian di Twitter, terus di Facebook juga, itu membutuhkan orang IT, Mas. Ya, jadi disitulah letak penting orang IT. Satu. Yang kedua, dalam kalau dibicara mengenai traffic data, jadi kebetulan gini, saya cerita nih ya. Kalau di TVRI itu kan kami ada stasiun nasional atau stasiun pusat ya di Senayan. Kemudian di TVRI itu ada namanya program acara terpadu, PAT, di mana isinya itu mengenai budaya, mengenai seni, macam lah. Nah, pengiriman file atau pengiriman gambar hasil meeting yang untuk siaran, itu dulunya masih waktu masih pakai kaset, ya, itu mesti dikirim lewat jasa kurir. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, dengan teknologi internet, kirimannya bisa lewat jaringan internet, ya kan? Lewat FileZilla, kami pakai FileZilla di situ, untuk transfer file protokolnya. Nah, artinya juga anak IT dibutuhkan di situ untuk maintenance, untuk perbaikan jaringan, untuk memelihara jaringan, membuat jaringannya. Jadi tadi juga saya sampaikan, kan jadi reporter pun juga nggak harus itu anak komunikasi. Kalau saya sih kebetulan anak komunikasi dulu, tapi setahu saya juga seperti tadi Yulia bilang, nggak harus dulu itu orang komunikasi, orang pers yang bekerja di dunia televisi. Ada juga anak hukum, anak sastra, anak ekonomi. Nah, kalau misalnya itu akan lebih bagus, misalnya contoh, ada CNBC. CNBC itu stasiun TV yang lebih banyak, dia concern ke masalah ekonomi. Jadi kalau anak hukum masuk ke situ agak puyeng ya, agak puyeng juga. Puyeng dan pening kepalanya ngurusin berita ekonomi. Kalau Anda lulusan ekonomi dan pintar nulis, nah itu udah cocok lah masuk ke CNBC. Atau ke Metro misalnya untuk segmen bisnis, ya, info bisnis misalnya, itu cocok lah. Nah, artinya pula, peluang kerja di dunia broadcast itu sangat luas. Tetapi, sekali lagi, kalau misalnya yang kita gambarkan bahwa dunia broadcast itu tidak hanya orang yang muncul di depan layar, juga ada orang di depan layar seperti IT tadi. Kalau misalnya kita pengen jadi camper, pengen jadi editor, atau pengen jadi teknisi studio misalnya, lighting man misalnya, atau audio, ya tentu ada sekolahnya. Gitu, Mas, sebenarnya. Thank you. Okay. Kalau mau tambahan lagi, Kak, kalau misalnya gimana? Itu tuh kan Bapak sendiri untuk editing dan lain-lain. Kalau untuk programmer sendiri, apakah masih ada lowongan? Untuk kayak membuat suatu aplikasi gitu atau website gitu, website suatu seperti itu, Pak. Ya. Kalau berbicara untuk lowongan, karena kebetulan saya ikut pemerintah ya, Mas. Jadi kami ikut mengacunya seperti tadi saya bilang, ada TVRI nasional di sana, bisa ajukan aplikasi ke sana, atau kalau di daerah juga bisa mengajukan aplikasinya ke kepala stasiun TVRI di masing-masing wilayah. Di Indonesia itu hampir di 30, di semua provinsi ada ya, yang baru di Sulawesi Barat, kami punya, Bapak Belitung ada, di, misalnya Anda domisili Semarang, ya di sini, di kantor saya, di TVRI Jawa Tengah, Pusat Gading, Meranggen City, itu, kirim aja lamaran ke sana. Perihal masalah diterima apa enggak, walau alam masalah panik, agak bisa jawab kalau saat itu. Tapi yang jelas, untuk IT itu dibutuhkan. Dan kalau saya sih jadi, misalnya kalau saya jadi captain-nya ya, ya saya lihat kebutuhan, kalau misalnya saya memang lagi butuh, sekarang dunia sedang bergerak cepat. Ya, evolusi industri 4.0, kemudian sudah lagi 5.0. Ya, why not kita butuh orang IT yang banyak? Karena kerja di dunia televisi itu, ada televisi yang siarannya 24 jam, ada yang enggak. Nah, yang 24 jam itu kan enggak mungkin satu orang ditanam 24 jam melulu ngurusin IT-nya, kan? Kalau enggak ada 3 atau 4 orang, sehingga bisa shift kerja giliran. Itu, Mas. Oke, baik, lengkap sekali informasinya. Bagaimana, Kak Tria? Siapa ya tadi? Triga. Triga. Oke, Kak Triga, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk ini,
Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh DM aja ke @brcudinus. Insya Allah akan dihubungkan ke yang ingin dituju, begitu ya. Yang lain, ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya ingin menyampaikan sedikit informasi kembali bahwa Udinus masih membuka pendaftaran hingga tanggal 20 Agustus. Dan untuk peserta webinar broadcasting, baik sesi 1 ataupun sesi 2 dan selanjutnya, ada kesempatan untuk potongan USPI yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi, ini kesempatan bagus buat teman-teman semua, atau mungkin ada temannya yang masih ragu mau ke mau passion kemana nih, mau masuk ke jurusan apa nih, kalau mau informasi lebih lanjut bisa ikut diinformasikan webinar ini yang nantinya pekan depan atau kalau tidak ada perubahan jadwal nanti akan diinformasikan sih di @brcudinus akan ada webinar lagi. Akan ada webinar lagi di sesi 3 tentunya dengan narasumber yang berbeda. Oke, terakhir ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, Kak, aku mau nanya, udah aku unmute, gak keluar suaraku. Aku Fansya dari SMK 4 Semarang. Nah, aku mau nanya, lulusan broadcasting bisa gak sih kerja jadi tim kreatif di stasiun televisi? Nah, kalau mau jadi tim kreatif gitu, kita harus menguasai apa? Satu lagi, oke, sorry. Mungkin ini pertanyaannya, bisa dijawab dari kedua pihak, berbicara satu dan dua, boleh dijelaskan dulu dari Pak Andre mungkin, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Fansya. Sangat bisa. Jadi, tadi kan saya bilang bahwa kerja di televisi itu ada orang lapangan dan orang kantoran. Nah, orang di kantoran itu ada orang kerja di studio, ada yang beri yang administrasi, orang lapangan juga ada yang bisa, kadang ngelapangan, kadang di kantor juga. Nah, dua otak, dua pendukung tadi. Kalau Anda ingin jadi tim kreatif, berarti kerja di dua otak ini kan. Nah, tergantung nih, mau bikin acara yang kayak apa? Acara yang berbau newskah atau non-newskah, atau non-beritakah. Dan untuk itu, biasanya, kalau di Protes Udinus itu ada mata kuliah namanya, kebetulan saya pegang, aduh, nanyanya pas ya dosennya. Namanya desain program televisi DPTV. Dulu itu DPTV 1 dan 2. Ya. Sekarang diringkas jadi 1, hanya DPTV saja. Kalau nggak salah itu semester 3 ya, Pop ya? 3 apa semester 2? 2. Ya. 2 ya. Tapi 3 ada juga, Pak. Yang ngulang. Yang ngulang kalau keterlaluan. Jadi intinya gini, ada mata kuliah yang memang kami desain, kami persiapkan bagi mahasiswa itu untuk dia concern untuk menjadi seorang produser atau kreator konten televisi. Ya, caranya gampang kok mata kuliah saya itu. Satu, Anda datanglah dengan pemikiran besar. Yang penting, hargailah pemikiranmu sendiri. ATM itu nggak masalah, amatir modifikasi itu hal yang lumrah di dunia televisi sekarang ini. Yang penting jangan plagiat. Ya. Nah, kemudian tumbuhkan keinginan untuk bikin acara yang beda dari yang lainnya. Kalau belum bisa, ya itu tadi ATM. Nggak masalah, amati, lalu tiru. Tapi sebelum produksi, Anda harus modifikasi dulu. Bedain dulu. Nah, apa sih yang harus dimodifikasi? Ada tiga elemen mendasar dalam sebuah acara televisi. Yang pertama itu set, kemudian talent, dan konten. Tiga hal ini aja, set, talent, dan konten, kamu pegang, kamu otak-atik, udah, cara itu udah jadi beda. Nah, caranya gimana? Nah, kalau kamu jadi mahasiswa broadcast itu, sampai ketemu di semester 2. Iya, benar-benar. Emang ya Pak Andre tuh kalau lagi ngajar itu detailnya sedetail-detail banget sampai sejelas-jelasnya. Sampai kadang saya tuh bingung, aduh mau nanya apa ya, ini antara saya mudeng sebenarnya, tapi Pak Andre selalu nanya, ini antara kalian gak mudeng sama emang benar-benar gak ada pertanyaan lagi, sampai saya bingung membedakannya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Andre. Sangat detail sekali seperti biasanya pas mengajar. Kak Yulia mungkin ada tambahan?
Kayaknya sepertinya Kak Yulia sedang ini ya, sedang lagi cukup dari Pak Andre kayaknya deh. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, bisa ke @brcudinus. Nanti akan dihubungkan ke pembicara yang ingin diajukan pertanyaan itu tadi. Nah, tadi sedikit informasi saya lanjutkan untuk pendaftaran Universitas Dian Nuswantoro masih tetap dibuka hingga tanggal 20 Agustus. Broadcasting juga tetap menerima selama pendaftaran Udinus masih dibuka. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti webinar sampai series terakhir diselesaikan, akan mendapatkan potongan USPI yang nominalnya atau persentasenya akan diinformasikan lagi lebih lanjut. Oke, sekian dari kami. Sekian dari Mbak, saya. Popita. Baik, Bapak. Sebelum ditutup ya, tadi kan ada yang bertanya tentang bagaimana kalau misalkan ada anak SMA yang dia belum punya dasar untuk broadcast, padahal dia tertarik. Nah, kalau misalkan punya keinginan seperti itu, artinya dia tidak punya dasar tapi ingin masuk ke broadcast supaya paham, silakan daftar di awal-awal sehingga nanti langsung kita adakan matrikulasi. Gitu, kita aktif matrikulasi. Seperti materi pengenalan tentang broadcast gitu ya, Pak ya? Ya, nanti materinya itu untuk matrikulasi kan PTI ya, Pengantar Teknologi Informasi. Nah, PTI ini nanti khusus untuk broadcast, itu nanti adalah pengenalan tentang broadcasting. Sehingga ketika mereka ikut matrikulasi punya dasar-dasar tentang broadcast, ketika nanti masuk semester 1, dia sudah punya dasar tentang broadcasting. Gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau berminat silakan daftar di awal-awal supaya nanti bisa ikut materi matrikulasi. Oke, makasih Mbak. Terima kasih Pak Huda kelengkapan infonya. Okay. Nah, oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah atau telah menghadiri webinar 2. Be a professional broadcaster. Sampai jumpa di webinar Broadcasting Series 3 yang pastinya tetap dengan bintang tamu atau pembicara yang luar biasa juga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.